banget. Terima Kang Arthur Jung sekarang. Lupa hari Jack. Udah pada ribut aja. Nyampe guys. Arthur Jung lagi. Bye. 4 pagi di Doha. Ini stop pertama kita. Perjalanan jauh ke Iceland. Flight pertama 8 jam bersama Mr. Jack Ma and Abu Zabakri, Om Betty, Bakri, Bakri, and Sultan Reza. Bagaimana kabar? Om Tito and kita. Habis dari sini kita bakalan lanjut ke Copenhagen, another 6 hours flight. Habis itu 2 hours flight lagi menuju Reykjavik. Sampai juga di Iceland akhirnya. Setelah penerbangan total 18 jam dan transit 4 jam, total 22 jam perjalanan. Kemarin berangkat dari rumah jam 2 siang karena ada demo macet. Sekarang baru sampai lokasi jam 5 sore, saudara-saudara. Exit good. Ada anggur. Tes udara luar kayak apa dinginnya? Waduh, ini dingin nih bro. Tapi masih belasan lah ini mas. Paling 12. Iya, masih belasan ini. Si Willy mah lemaknya masih bertahan segini nih, nggak masalah. No jacket, no problem. Mobil mana mobil? Founder Alibaba ya, tenang. Nah, ini nih. Ini driver kita datang nih. Nyampe apartemen downtown Reykjavik. Mau cekin dulu, turunin bagasi. Baru mikir mau makan, mau ngapain nih berikutnya. Ke kamar 301. Kamarnya Haji, unitnya. Wih, sudah bisa party sini. Sekarang kita mau cari makan dulu sambil mungkin mau ke gereja dulu nih, karena dekat gerejanya. Itu gerejanya. Lagi di Harpa, kayak gedung konser gitu. Lashat. Anak yang lain udah pada pulang, udah pada tepar semua karena di Jakarta sekarang jam 2:30 pagi. Kita karena ada tanggung berdua sama Jimmy, jadi kita sampai 2 hour, masih sejam lagi 2 hour. Jadi nanti sampai jam 4 yang lewat baru kita balik. Besok berangkat menuju Skogafoss Waterfall, habis itu mau ke DC Plane Rack jalan kaki 2 jam. Ya malam ini mesti istirahat yang banyak. Gedungnya keren nih. Setiap hari kita bakalan pindah hotel. Jadi setiap pagi pasti loading dulu. Penuh belakangnya. Gila banget, pemandangannya gila abis, keren banget.
lagi mau jalan ke belakang air terjun. Ada di belakang air terjun sekarang. Sekarang di air terjun apa namanya, Jim? Susah banget. Seskas was was was. Pokoknya di air terjun keren. Atlantic Lava Show. Yang enak lagi makan, makanannya enak banget. Sup, enak-enak. Makan mewah hamba konten. Hamba konten. Makan, makan sup. Lapar. Ini Icelandic lamb soup. Indonesia kurang kenyang nih. Iya. Gak hujan terus sih, baru hari ini ya siang hujan-hujan. Baru hari ini siang-siang hujan jadinya. Nah, coba senam muka lagi, mas, senam muka tadi. Biar relax. Sampai di Black Sand Beach, tapi nggak ada matahari. Jadi di sini ombaknya katanya bahaya banget. Jadi kalau foto nggak boleh membelakangi ombak. Ada dua orang mati yang diumumin. Yang lain yang nggak ketahuan nggak tahu berapa banyak. Soalnya nama ombaknya itu bisa tiba-tiba ngegulung lagi tenang-tenang, tahu-tahu ngegulung. Hamba-hamba konten lagi bikin foto shoot. Pinggir jalan, nggak tahu di mana, tapi tempatnya keren. Bisa ngeliat gunung es belakang, depannya batu-batu, menarik gunung es. Hari ini mau glacier walk. Pagi-pagi breakfast dulu, sekarang ada waktu sisa. Di belakang hotel juga ada glacier walk katanya. Jadi tadi anak-anak udah jalan duluan karena gue baru bangun tadi telat. Jadi sekarang mereka sarapan, gantian gue yang jalan. Nyampe di atap, lumayan 20 menit jalan. Tengah jalan ketemu sama cewek dari China, dia jalan sendirian juga. Jadi jalan bareng, saling foto-fotoan. Jadi ada yang fotoin, lumayan. Lagi mau naik ke glacier, sepatunya sewa karena sepatunya khusus, bakal ditempelin besi-besi. Ini ada cangkulnya juga sama ada helm. Sampai di lokasi,
kita mau ke belakang sana. Juara. Apa-apa udah mengek. Kita sudah hampir finish. Mau Jack, biasa naik helikopter, sekarang mau jalan kaki Jack. Baru mulai, udah pada ribut aja. Mulai naik ke glacier. Yes. Nyampe guys, tapi belum sampai atas. Gila. Masih lagi. Udah di top. Sekarang mau turun lagi. Tapi sementara kayaknya mau cari tempat yang tataan dikit. Kalau mau jalan turun. Saljunya udah kelar, es udah kelar, sekarang tinggal balik, jadi enteng banget di jalan sekarang. Hunting aurora nih, dari jam 2 pagi dibangun, siap-siap udah berangkat, jam 3 pagi nyampe, kita nge-shoot auroranya tipis. Ya udahlah, main-main pakai flash segala macam barengan. Makin kita tunggu kita pindah lokasi, makin jadi men. Wah keren abis asli auroranya. Vestra Horn, check out lagi sekarang. Kita mau pindah tempat lagi. Kita baru aja sampai di Diamond Beach. Diamond Beach itu di seberangnya Jokul Saron, yang kemarin ada bongkahan es gede-gede. Nah, bongkahan es gedenya ini bisa pecah. Habis pecah dia ke bawah arus, bawah jembatan. Itu pecahannya. Nah, ini bongkahan esnya nih. Ini perbandingan skala orangnya tuh. Jadi bongkahan esnya. Jadi ini global warming ceritanya, esnya cair terus. Makin lama semua esnya habis. Jadi kalau beberapa tahun lagi ke sini mungkin esnya akan lebih sedikit lagi. Jadi kalau yang mau ke Iceland, buruan. Di Green Canyon sekarang. Sampai atas sana tuh. Doakan kuat. Karena paha masih kemeng bekas kemarin naik gunung es. Di Skoga Fall mau motret air terjun tapi nggak ada tripod, kedinginan 3 derajat celcius. Kita di Skoga Falls Waterfall, tadi jam 5 pagi kita udah keluar, masih dapat aurora lagi di hari ketiga. Very beautiful. Hotel kebetulan cuma jalan kaki dari sini, dekat 5 menit lah jalan kaki nyampe. Tapi ini recommended place. Kenapa kita pagi-pagi ada di sini? Soalnya kalau udah siang-siang ramainya minta ampun. Jadi kita beat the crowds.
nikmatin dulu. Jadi sekarang kita mau naik ke atas waterfall nih, naik tangga pas sunrise. Dingin banget. Semangat. Terjun lagi. Udah nyampe nih di Gulf Coast bagian atas. Jadi melihat arah terjunnya dari atas. Ketujuh ya, sudah lupa hari. Sudah lupa hari, Jack. Kita di Kirkjuvel pagi ini. Semalam udah nyampe di Kirkjuvel, ada gunung sama air terjunnya. Pas habis makan malam, keluar aurora lagi untuk yang keempat kalinya. Jadi kita 4 hari berturut-turut dapat aurora. Air terjun kecilnya nih di belakang. Air terjun yang ada dekat Kirkjuvelnya. Jadi orang mau lihat dari atas air terjun sini, terus ngadepnya ke gunung yang belakang. Last destination Blue Lagoon, Yaisen, rendaman air panas sulfur. Alias pemandian umum. Ciater. Ciater. Ciater tapi ada gunung-gunung, sama sih gunungnya juga ya. Ada bulenya. Ada bulenya, cowok-cewek nyampur kalau di sini. Makin sore makin rame. Tadi udah pakai face mask 2 lapis biar kulitnya lebih glowing. Jadi pulang-pulang nanti cantik. Terakhir makan Chinese rame-rame, kayaknya klimaks nih ntar pada semuanya.
Insyaallah. Insyaallah nasi, nasi. Setelah berhari-hari ngidam nasi. Last day di Iceland. Jadi ini udah beres-beres koper, mau sarapan dulu. Capek tapi fun banget karena Iceland must visit lah. Wajah-wajah gak mau terima kenyataan. Nih sarapan. Kalau di Iceland sarapan begini. Roti, salami, cheese, biskuit, buah. Punya pulang. Lagi. Kumpulan koper-koper. Dengan papi tur. Final load. Goodbye Iceland. Sampai ketemu lagi next time.